Jumpa lagi Sobat Nyawa Cupang. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ikan cupang identik dengan warna-warna yang indah. Wajar saja ikan cupang banyak sekali peminatnya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ikan cupang yang berwarna merah. Berikut ini telah kita rangkum jenis ikan cupang yang dasarnya warna merah. Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel Nyawa Cupang dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama, Super Red. Ikan cupang Super Red merupakan ikan cupang dengan badan berwarna merah. Memiliki tubuh berwarna merah tanpa kombinasi warna lainnya. Biasanya tubuhnya berwarna merah terang atau merah merun. Umumnya ikan cupang ini memiliki punuk terletak di atas kepalanya. Yang kedua, Halbai. Ikan cupang Halbai ini memiliki corak yang mirip dengan ikan cupang fancy. Memiliki badan berwarna merah dan kombinasi warna lainnya seperti biru, putih, hitam pada bagian ekor, sirip dan pangkal ekor. Ikan cupang Halbai memiliki bola mata berwarna hitam tanpa kombinasi warna lainnya. Yang ketiga, Red Koi Galaxy. Cupang ini mempunyai bintik-bintik di bagian tubuh cupang yang seolah-olah menyerupai galaksi. Oleh karena itu, cupang jenis ini disebut cupang Red Koi Galaxy. Bintik-bintik yang bagus berwarna putih bersih dan jumlahnya agak banyak. Yang keempat, Red Koi Multicolor. Cupang Red Koi Multicolor. Agar bisa disebut cupang multicolor, ikan tersebut harus memiliki sedikitnya 3 varian warna. Varian warna ini biasanya berbeda-beda, namun biasanya ada warna merah, hitam, putih, biru, dan juga ada bintik galaksinya. Yang kelima, Red Samurai. Jenis cupang Red Samurai tidak seterkenal saudaranya, yaitu cupang Black Samurai. Red Samurai ikan yang berbadan merah dan memiliki sirip metalik di kepala dan memiliki badan yang berwarna putih. Yang keenam, Fancy Cooper. Ikan cupang Fancy Cooper plakat dikenal dengan ekornya yang berbentuk bintang dan juga terdapat sisik putih mengkilat seperti tembaga. Untuk sekarang banyak orang yang mencari ikan cupang Fancy Cooper ini karena keindahan bentuk ekornya. Yang ketujuh, Red Gold Galaxy. Ikan yang satu ini pada umumnya berwarna merah gelap atau pekat. Dan pada bagian tubuh akan ada bintik-bintik yang berwarna emas, maka dari itu ia dinamakan Red Gold. Dan bintik-bintik emas itu menyerupai bentuk galaksi. Yang kedelapan, Red Dragon. Ikan cupang yang satu ini mempunyai ciri khas dengan badan yang berwarna putih bersih tanpa corak lain dan bagian siripnya yang berwarna merah. Nah, itulah beberapa ikan cupang yang warna dasarnya berwarna merah. Demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. With